berkenaan dengan satu ada ataupun beberapa leaflet yang diedarkan di merata tempat. Dan leaflet ini diberikan kepada saya oleh saudara Masran Aliman, ahli jantung kuasa PAS Pusat, pada malam semalam. Dan saya dimaklumkan bahawa ada leaflet-leaflet ini sedang diedarkan di merata tempat, khususnya di negeri Johor, yang ada dua leaflet yang begitu ekstrim yang telah diedarkan berkenaan dengan isu pudut. Okay. Dalam gambar ini menunjukkan Tok Guruning Aziz mencekik, memotong kepala, memotong kepala dan mencekik kepala Lim Guaneng. Di sini kata hudud pas. Ada juga perkataan Cina, Hui Chiao Tang, Hui Chiao Fa, iaitu hukum Islam. Pas dan hukum Islam. Jadi di sini kata, siapa berani lawe hudud kawe, ini balasannya. Menggunakan logik Kelantan. Luar Kelantan. Ini kata, siapa kalau siapa berani lawan hudud, inilah balasannya. Tentunya ini cuba menunjukkan satu gambaran yang ekstrim kepada pihak PAS dan kepada khususnya kepada Tok Guruning Aziz. Kita tahu PAS, pendirian PAS berkenaan hudud. Tetapi tidak ada sesiapa pemimpin PAS yang pernah membuat amaran-amaran seperti ini. Dan kita merasakan walaupun kita boleh tidak bersetuju dengan hudud, pihak DAP pun kita tidak bersetuju dengan pendirian hudud. Tetapi kita tidak boleh menerima propaganda ini kerana tidak bersetuju, tetapi menggunakan gambar-gambar ini untuk mengancam dan menunjukkan satu gambaran yang begitu buruk, yang begitu menakutkan terhadap agama Islam dan kepada agama dan hukum hudud ini. Dan saya mengkritik tindakan seperti ini sekeras-kerasnya. Saya tidak bersetuju dengan cara ini. Dan saya merasakan tindakan seperti ini adalah satu tindakan ekstremis, tindakan yang begitu keterlaluan. Dan kita tahu ada pihak-pihak, khususnya musuh Pakatan Rakyat, musuh politik Pakatan Rakyat. Dalam Barisan Nasional, kita tahu ada parti-parti komponen yang cuba memburuk-burukkan Pakatan Rakyat dan cuba menakut-nakutkan orang bukan Islam tentang hudud. Memang ada perdebatan, pembahasan mengenai hudud. Dan kita boleh menerima pembahasan ini. Kalau orang yang tak bersetuju, kita boleh menerima hujah-hujah. Tetapi menggunakan cara ini, gambar seperti ini adalah sesuatu yang keterlaluan. Dan bukan sahaja Lim Guaneng, ini pula pemimpin PKR, Datuk Chua Jui Ming, ini pula potong tangan. Kalau yang itu potong kepala, yang ini potong tangan. Kalau gambar yang sama, ini seolah-olah kalau tak silap saya, ini gambar macam zaman penjajah lah, penjajah British, Jepun. Penjajah Jepun. Ini Jepun. Tok Guru ini dia menggunakan tukar gambarnya, letak gambar muka Tok Guru, mengambil pedang samurai, potong tangan Chua Jui Ming. Ini saya rasa perkara yang gila, tindakan yang gila. Dan ini saya rasa kita rasa adalah keterlaluan. Dan kita mengharapkan pihak polis akan mengambil tindakan, mengesat siapa yang bertanggungjawab terhadap disara-disara seperti ini. Dan ini tentunya akan menimbulkan satu rasa ketidaktenteraman di kalangan masyarakat kita, di antara masyarakat Islam dan masyarakat bukan Islam. Kerana ini cuba meraga-lagakan bahawa Islam itu begitu buruknya, begitu kejamnya. Dan saya rasa ini adalah satu tindakan yang cukup membahayakan dalam masyarakat pemilang agama dalam negara kita. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita melihat apa yang digambarkan ini adalah satu fitnah terhadap Islam itu sendiri. Islam adalah agama selamat. Islam itu maknanya selamat, salamas. Islam itu adalah selamat, sejahtera. Perkataan Islam itu selamat dan sejahtera. Islam bukan agama zalim. Jadi apa yang digambarkan ini adalah 100% melebihi 1% salah. Bukan ini kezaliman yang diletakkan dalam hukum Islam. Islam adalah agama yang memberi keadilan kepada semua. Jadi kalau ini yang digambarkan, ini kalau dia dilakukan oleh orang Islam sendiri, dia boleh membawa kepada penghinaan kepada hukum Islam itu sendiri.
dan dia telah menghina Allah itu sendiri. Ini adalah satu kes yang sangat berat. Dan saya juga mewakili sang kepimpinan lain menentang keras. Dan saya juga bersetuju dengan apa yang YB kita untuk supaya pihak berkuasa mengambil tindakan. Ini adalah suatu da'iyah yang sengaja dibuat untuk memecahkan antara agama, antara kaum dalam negara. Sebelum ini kita sudah tahu bagaimana peraturan Islam yang tidak melakukan kezaliman. Dan hukum hudud ini adalah hukum syariah sebenarnya yang memberi kebaikan, bukan membawa ke kezaliman. Jadi sekiranya ini digambarkan, membuktikan bagaimana orang yang melaksanakan ini orang yang sungguh tidak bertanggungjawab. Bukan saja dia tak bertanggungjawab terhadap agama, terhadap Tuhan, yang menurunkan peraturan ini, dan dia tidak bertanggungjawab terhadap kesejahteraan negara. Ini adalah satu sikap yang seharusnya kita tentang habis-habisan, dan sekiranya perkara ini dibiarkan, dia akan boleh memecahkan negara kita. Dan kita melihat bagaimana dalam kita Pakatan Rakyat, kita telah ada satu kata sepakat. Kita menghormati pandangan DAP dan kita telah ada satu sepakat sebab perkara ini adalah berkaitan dengan keyakinan dan agama. Tapi dalam isu ini tidak ada kezaliman sebagaimana yang digambarkan. Jadi saya harap perkara ini diambil tindakan segera oleh pihak yang berkuasa, memastikan siapakah sebenarnya menjadi dalang yang bertanggungjawab terhadap perkara ini. Saya cukup berbangga dengan pendirian dan sikap rakan-rakan kami dalam Pakatan Rakyat, iaitu pihak DAP, yang mana walaupun tidak bersetujulah dengan soal pelaksanaan hukum hudud, tetapi tidaklah sampai ke tahap nak memperlekehkan ajaran-ajaran Islam dan sistem perundangan Islam seperti mana yang dilakukan oleh mereka-mereka yang menentang Pakatan Rakyat. Kita boleh ada perbezaan pendapat dan kita boleh berbincang dengan cara yang rasional dan dengan cara yang ilmiah. Tetapi untuk menyebarkan risalah-risalah yang seperti ini, ianya merupakan satu tindakan yang tidak bertanggungjawab dan boleh menimbulkan ketegangan di antara kaum dan juga di antara agama. Itulah yang kami dalam Pakatan Rakyat, kami tangani perbezaan pendapat ini dalam keadaan dan cara yang bertamadun, saling hormat menghormati, dan tidak ada mana-mana pihak memperlekehkan dan mempermain-mainkan pendirian dan kepercayaan keagamaan masing-masing. Lalu kita tak tahu siapa yang edar, tapi kita yakin ianya daripada pihak mereka-mereka yang tak sokong Pakatan Rakyat, khususnya daripada Barisan Nasional. Dan kita nak beri nasihatlah kepada pemimpin UMNO khususnya, kalaulah mereka tidak terlibat dengan ini, paling kurang mereka seharusnya menasihati rakan-rakan mereka dalam Barisan Nasional supaya tidak mempermainkan ataupun memperlekehkan agama Islam itu sendiri dengan memberikan gambaran seolah-olah Islam ini agama yang inginkan keganasan dan dahagakan darah lah, seolah-olah begitu. Hudud ini adalah sebahagian daripada sistem perundangan Islam. Ianya bagi umat Islam wajib dilaksanakan, tetapi perlaksanaannya, yang ini kita kena faham, perlaksanaannya adalah perlu dielak, kecuali dah tak ada pilihan. Maknanya kita laksanakan tapi kita tak kita laksanakan, tapi bila seseorang itu dibicara, seboleh-bolehnya hakim akan berusaha untuk mendapati dia tidak bersalah kecuali dah tak boleh ditakwilkan sebaliknya. Macam dia sendiri mengaku, ataupun dia sendiri cabar, saya buat, potonglah tangan saya, dan sebagainya. Ataupun tapi kalau ada apa-apa keraguan, maka hakim-hakim akan mencari jalan untuk mendapati pihak yang bersalah itu tidak bersalah
untuk dikenakan hukuman hudud. Ya? Itulah sebabnya kalau kita lihat pada zaman Rasulullah SAW juga, tak ada kes-kes soal hukum zina dan sebagainya, kecuali orang tu sendiri yang mengaku dan dia menuntut, ya, berkali-kali dia menuntut supaya dikenakan ke atas diri dia atas sebab keinsafan dan atas sebab dia mahu bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih daripada dosa-dosa itu. Ya, kalau nak ikut hukuman yang nak dijatuhkan oleh Rasulullah SAW sendiri, seboleh-bolehnya tak nak dijatuhkan. Ya, tapi ianya dilaksanakan, tetapi pelaksanaan ataupun penguatkuasaannya hanya dilakukan kalau tak ada pilihan, ya, dan tak ada alasan. Ya, inilah sistem dia. Nak cerita panjanglah kan. Tapi pokoknya ianya tidak seperti ini, ya, yang mana nampak at the very slightest excuse nak bunuh orang, nak potong tangan, nak pancung dan sebagainya. Ya, ini gross misrepresentation lah, ya, of what Islam teaches lah. So kita minta supaya UMNO, dia dah bersama dengan MCA, dengan gerakan, dengan MIC dah bertahun-tahun, sekurang-kurangnya lah, ya, ajar mereka ini untuk menghormati syariat Islam seperti mana yang ditunjukkan oleh pihak DAP dalam Pakatan Rakyat. This is the ideal, ya, yeah, the ideal coalition, ya, yeah. Ada perbezaan pendapat tapi saling hormat menghormati, tak ada hina menghina seperti mana yang dilakukan, ya, yeah. Tu apa perbezaan ni, kita boleh bincang, kita boleh bahas, kita boleh cari penyelesaian yang boleh diterima oleh semua pihak, ya, yeah. Okey. Okay, saya tambah sikit, dia lagi sikit. Iaitu Islam adalah agama sejahtera, agama selamat. Jadi tidak ada dalam Islam adalah sesuatu perkara yang menzalim. Jadi kiranya perkara ini digambarkan bertentangan dengan prinsip Islam itu sendiri. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat tidak betul. It's a very bad picture of Islam. And I don't like it, although I am not Muslim, because we have the highest of respect for Islam and all other religions. If a common man on the road, on the street looks at this, he also will feel the same. Oh, Islam is such a dangerous religion. We must understand, put it from an Islamic perspective. But what is more important is this is an indication of the dangerous tactics that is going to be used in the coming general election. Nobody will like this, but this is the dangerous tactics the enemies of Pakatan Raya are going to use. This is the beginning. And we do not condone this. We condemn this in the severest of terms. That Barisan Nasional and the component UMNO and its parties of don't play up racial and religious problems like this. Religious problems like this. It's very, very dangerous. And what is this hudud pass? As far as I thought, there is only one hudud. There is no hudud pass. So plain is to paint a very negative picture of pass. And we as Pakatan members, we condemn this. Therefore, we call upon the people to realize the motives of certain irresponsible desperados who are doing this. And we Malaysians must rise above this, for a better Malaysia. Johor. Yes. Sorry, we are not very sure, but I think there was a program that night in Pulai. I believe so lah. Yeah, this was. I can't be sure. I think it was a ceramah lah. Pakatan Rakyat ceramah lah. And that's why the Johor. That's why they put in the picture of Chua Ju Ming as well. Really. So it's a Johor based. And I'm surprised lah that UMNO can tolerate this kind of thing. Yeah, I mean Johor is an UMNO stronghold. And Johorians are reputed to have very strong religious education since small. So I'm very surprised that they are willing to, go down so low as to create the kind of fear, yeah, in order to win the elections. They must be getting increasingly desperate. Okay.
Okay. You can ask sensitive questions, don't worry. Kalau ada lah soalan. I think this one is being handled by Mazlan, by our Johor counterparts. This will... This as Sometime last week, I think. Last weekend. Look at this, I mean, the motive of it is to instigate the non-Muslims against Islam. The non-Muslims against Muslims. And paint Tok Guru as the most dangerous man in Malaysia. That is the motive. Pihak Media PAS melancarkan e-paper merupakan satu program baru dalam Media PAS asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.